Asik ya kalau begini ya. Penonton-penonton. Penonton-penonton. Apa kabarnya? Baik, baik. Apa kabarnya? Baik, baik. Penonton-penonton. Penonton-penonton. Indro, Indro. Indro, Indro. Mangsa swi, mangsa swi. Sule, sule. Mangsa swi, mangsa swi. Kita sule, sule. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Buat pemirsa di rumah, kini kita kembali bersama saya, host yang masih magang di pagi hari. Tentunya bersama Deddy Kos Kaki. Dan juga konsultan host kita. Tatang Celana Dalam. Kita berjumpa di Ini Sahur. Ayo. Duduk, Angkel mau ngomong. Kamu kan udah 3 hari di sini nih. Mm-hmm. Belum ngobrol-ngobrol. Oh iya? Iya. Mau nanya-nanya kalau di Jepang itu kayak gimana sih? Sama nggak kayak di Indonesia? Sama nggak? Jangan nanya gue. Kayak di Jepang kamu. Coba lu yang nanya biar nggak nanya sama lu. Coba, kamu di Jepang tuh kayak apa gambarin jadi orang-orang biar tahu kayak apa yang belum pernah ke Jepang. Ayo. Apa yo? Caranya gimana ya, Len? Hah? Caranya gimana ya nanyanya? Ambil sumpit ke dapur. Buat apaan? Hah? Buat apaan? Colok bun-bunannya. Nih, Om Indro. Kita yang nanya, kita coba yang nanya. Ya. Haruka, di Jepang ada nggak orang kaya Sule? Kalau ada, kayak Doraemon. Maksudnya di Jepang ada nggak orang mirip sama uncle begitu? Doraemon lagi deh. Nggak, tar dulu. Kayaknya nggak ada, soalnya kan paling jelek gitu. Ngerti nggak? Nggak ada yang kayak jelek gitu. Lagi. Nggak ada. Nggak ada. Karena? Nggak ada. Jelek. Mungkin dia belum tahu, bos. Arti kata jelek itu apa, dia belum tahu. Ntar dulu, dia bayar dulu. Gua udah ngatain 2 kali jelek. Bayar gua. Tuh. Bawa duit nggak kamu? Eh? Bawa dong. Yang kemarin. Bayar.
Ini anjol obat keriting nih. Udah gue mah seneng banget kalau ngatain goceng. Kamu bayar dua kali. Eh goceng. Dua kali. Oh dua kali, dua tadi kali. Tadi Doraemon sekali. Nih tiga. Aduh, tiga kali. Pakai duit lo sendiri. Pakai duit saya semua. Dia kalau ngelihat gue kayaknya bagaimana gitu ya. Nah, bukan main. Nih, keponakan gue, Haruka gue ganti namanya nih. Jadi apa? Siapa? Apa? Need not. Need not kok kamu. Need not apa? Need not. Pokoknya need not lah. Ya cocok lah. Dia mah kemana-mana need not soalnya. Diajak ngomong begini, need not. Need not. Nah, iya. Tadi kan belum dijawab, jawab dulu tuh angkel ngomong need tuh. Need Tapi kalau need not kepanjangan, Le. Need not kepanjangan. Apaan? Mendingan dipanggil satu kata aja, satu suku kata aja, tapi... Jelas dia yang bisa doang. Apaan? Ong. Ong. Musik kemarin, ong. On, itu maksudnya on. Ya makanya gini aja lah, gua panggil mulai sekarang kamu jangan Haruka ya. Om panggil Neneng Gesrek. Oh ya tenang, ya tenang. Iya, bagus. Tenang ya. Iya, senang. Senang ya. Senang banget. Oke. Siapa namanya? Siapa namanya? Neneng Gesrek. Neneng Geset. Hah? Neneng Geset. Neneng apa? Neneng apa? Deh, nanya lagi apa? Neneng Gesrek. Hah? Neneng Gesrek. Neneng Gesrek. Nah, itu. Gesrek. Gesrek. Oh, gak bisa ngomong R ya? Gak bisa. Gesrek. Iya. Haruka jadi Haluka dong. Haluka, Haruka. Tuh bisa. Tuh bisa. Iya. Berarti Neneng Gesrek juga bisa dong? Gak bisa loh. Gesrek. 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 Dia mesti dimasukin vokal di tengahnya. Apaan? Gesrek bisa gak? Gesrek. Gesrek. Gak bisa. Gesrek. Gesrek. Kalau konsonan gak kan? Bisa. Helikopter. Helikopter. Gak bisa. Ular, ular. Ular. Gak bisa. Laler. 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 Gak bisa. Haruka. Haruka. Bisa. Mari. Aneh ini. Bingung ya? Oh ya, hari ini saya mau ngundang sahabat saya. Uish. Yang selalu menemani di buka puasa. Di bukan sekedar wayang. Oh iya, siapa ya? Itu? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Cepot! Oke, okay. Mungkin penonton di studio dan juga pemirsa di rumah atau Om Indro belum tahu kenapa namanya Cepot. Kenapa namanya Cepot? Tanya sendiri dong, mumpung ada orangnya. Mukanya sama merah sama baju saya. Kang Cepot. Iya. Kenapa ya. Sih dinamain Cepot Anda itu? Ya tanyain bapak aku dong. Aku mau nanya tapi keburu nggak sempet ketemu. Jadi nanya sama anaknya aja lah. Anaknya? Emang bapak saya masih ada, Semar namanya. Yang tidak ada itu bapak dalang nih. Oh iya. Ya dari sononya aja mas. Oh gitu. Dari sononya aja nama saya Cepot. Kalau di Sunda itu Cepot. Kalau di Jawa Bagong. Iya. Iya benar. Benar itu Jawa bener. Bagong, kalau di Sunda Cepot. Cepot. Karena yang namain itu Pak Semar ya? Iya. Iya, kalau yang suka di metronimi, mini, metronimi. Copet. Ya. Coba Haruka, tanya di Jepang ada nggak kayak begini? Nggak ada kan? Ini, tuh, ini bisa ngobrol. Seperti apa ya? Seperti apa coba? Tuh. Coba. Salaman. Coba. Ayo coba. Jangan galak-galak begitu. Salaman Cepot, salam. Salam. Tuh, baik. Dia gemes. Salam yuk. Hah? Salam. Salam, oke. Coba tanya. Sabar, Pak. Uncle. Yang benar, salaman yang benar. Ayo dong, yang benar. Halo. Gak mau? Kamu sih. Kamu sih. Jangan yang sopan makanya. Jangan aku. Mentang-mentang ke anak kecil. Kamu tuh punya istri atau tidak?
Listrik? Iya. Listrik? Istrik. Istri. Oh, istri? Iya. Enggak dong. Oh, gua kan bujangan ting-ting. Ih, kasihan jomblo ya. Hah? Kasihan jomblo. Bujangan ting-ting, gua mah enggak punya istri. Abro, eh. Abro. Eh, orang ngajak ngobrol bukan ngajak berantem. Apa lo, apa lo? Dari tadi nyolot mulu. Sabar, ini kan baik-baik ngobrol. Oh, baik. Baik. Le, Le. Oh. Le, oi, ini apa-apa dari mana, Le? Jepang, Jepang. Dari Jepang. Kok porongoski apa-apa, Teh? Gak boleh gitu. Oh, ya, orang lagi ngomong ini orang tua, ini udah tua. Oh, orang tua ya. Maaf ya. Maaf ya, sayang. Dimaafkan. Waduh, sayang. Hei, sabar dong. Aduh. Malah gue kena. Kamu emang punya pacar, nanya-nanya? Enggak. Enggak punya. Terus kenapa bilang dia jomblo, kasihan? Kamu juga jomblo, kasihan. Ya tapi aku gak tuh punya. Masih cantik, jadi kalau jomblo gak apa-apa. Emang dia? Dia tuh. Iya dong. Gue kan masih bujangan ting-ting, Neng. Ah, gitu. Nah. Lu gak bisa diam sih lo. Gua pindah biar dia kelihatan. Jatuh lagi. Nih, datang. Lu mah ngerepotin lu. Maaf. Ini kontrol gue nih. Maaf. Nah, gitu. Siapa ini? Katanya Cepot gak punya istri. Gak itu punya, gua mau masih sendiri. Benar, masih sendiri. Iya. Benar, masih gua sendiri. Gua mau masih Ya. Hei. Dasar lelaki buaya air tawar lo. Ngomong depan orang tidak punya istri. Ini istrimu. Kenapa kamu tidak mengakui saya sebagai istrimu? Aku segitu cantiknya begini. Hai, urusan di desa. Hah? Ampun, Mami. Tadi mah cuma kehilapan. Urusan di desa jenai. Tutungan. Halo. Udah ribut tuh. Pasti ribut itu. Pasti. Itu bininya si Cepot dulunya capek-capekan tuh dia tuh. Lipstiknya tebal sebelah. Waktu mudanya cabe-cabean. Uang kipas lo. Tuh. Aku ngaku ngapa isi. Aduh. Gua kepret. Aduh. Waduh. Kasian banget. Kenapa, Pot? Disiksa, Le. Waduh, kasian. Padahal gak ngapa-ngapain, udah langit cuma diam doang. Beritanya lagi ribut. Duh, kasihan banget. Udah, sabar. Makanya, Pot, kalau punya istri, ngaku aja punya istri. Iya. Nggak usah ngaku-ngaku zombie, jomblo. Jomblo. Nyesal, udah. Diajakin berantem lagi. Ini cewek apa ini? Nggak tahu, dia biasa temennya Naruto nih. Aduh. Kemana? Kemana, Mang? Hah? Abis jalan-jalan. Waduh, Mang. Ini. Aduh, Mang Saswi. Kemana, Mang? Sehat, Pot? Alhamdulillah, sehat. Waduh, udah lama gak ketemu ya. Hah? Udah lama kita gak ketemu. Berapa hari? Iya. Gimana di sana di... Gimana? Jelekong. Di kampung. Wah. Jelekong. Sekarang ya masih tetap aja di situ gak pindah-pindah. Lenca baru lu tapi ya? Iya. Masih. Tetap aja lenca sama bulan. Ini mah teman saya kecil. Ini ya, teman kecil. Ya. Iya, dia mah suka makan cabai-cabean. Jadi lu merah. Cabai. Makanya mukanya merah dari dulu. Makanya saya sering waktu kecil tuh nyanyi. Apa yang diingat dari Cepot kalau waktu kecil? Waktu kecil mah suka. Waktu ku kecil, Cilebeng amatlah senang. Nang kuban di pangku di ban serep. Senang dicium di talapung. Namanya kesalahan. Guyung-guyung kayak ngerti orang, sampean. Ngerti. Gue mengonodok, ngerti. Tapi ini gini ya, ini kayaknya di sini jangan dikasih nama Cepot deh. Kenapa? Siapa namanya? Nggak enak sama setnya gitu. Emang
Harusnya rada, siapa? Rada, rada gaya dikit. Siapa? Cepi. Waduh, Cepi. 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 Kalau Cepi cepot abis minum kopi dong. Tapi emang Mamang Mang Sasu sama Cepot udah lama? Udah lama. Udah lama. Udah lama, bener, Pok? Udah lama. Sudah mulai kapan waktu itu? Ngobrol ini. Oh, iya. Ngobrol pedalang ya. Ngobrol dengan Cepot. Dalam nama tidak ikut bintang tamu, Cepot aja. Oh iya, iya. Kan yang ngomongnya di bawah jadinya audionya ke sini gitu. Benar juga. Jadi memang udah lama Cepot. Hei, kejar. Sorry. Enak tapi ya, tapi enak loh, bener loh. Daripada topeng monyet. Kenapa? Kalau topeng monyet, monyetnya masih harus kita kasih makan kan. Oh bener. Kalau ini kan enggak. Enggak usah dia kan. Walaupun bintang tamunya si Cepi ini, tapi yang terima duit tetap dalang. Pot, sebentar ya, saya mau curhat dulu nih. Oh silakan. Eh, saya tadi nganterin si Nabila. Aduh, kayaknya saya batal deh. Tadi puasa tadi. Kenapa? Masih kecil itu kenapa, waduh. Bukan soal Nabilanya. Itu saya... Mamang yang batal? Iya kayaknya. Kenapa sih bisa batal jalan-jalan puasa, di mall? Enggak, puasa saya kayaknya kurang afdol. Kurang pas gitu karena saya lihat banyak cewek-cewek. Mamang pakai perasaan. Lihat ke sini, ada. Sana ada. Ya gimana itu, gogoda gitu deh. Gogoda. Jangan dilihat atuh. Benar, itu mah jadi saya kayaknya kurang pas gitu puasa saya sebetulnya, tadi. Sebetulnya kalau ngelihat aja misalnya ada yang liwat kayak itu, ngelihat aja kayak gitu enggak apa-apa. Asal saya... jangan terus ngeliat terus. Gitu saya. Gitu. Oh kalau itu bukan karena apa-apa sebetulnya penyakit keturunan. Celamitan aja itu celamitan. Mang Saswi di bulan Ramadan itu harus bisa menjaga nafsu. Apalagi kalau jalan-jalan di mall itu Mang Saswi harus bisa menjaga pandangan. Jangan sampai pandangannya kesana kemari kemarong kesana-sana. Gak boleh. Gimana tuh le? Ya. Gimana? Nah, pokoknya harus dijaga pandangan Mamang. Gimana caranya supaya Mamang menjaga pandangan itu supaya Mamang tidak batal puasa? Sayang, Mang baru 4 hari, 3 hari. Saya lihat kayak begitu-begitu, Mang nggak pernah saya lihat. Lewat aja. Mau bodinya kayak apa juga? Tuh, minum tahan kopi dulu. Tenang aja, minum kopi. Tenang aja, minum kopi. Boleh? Iya boleh. Eh boleh minta? Boleh. Padahal saya juga belum minum ini. Ya udahlah ya. Iya. Kopiku kental. Musikku keras. Nikmat, sungguh nikmat. Kopi dapat minta. Pengen, Pot? Ya. Nyobain. Oh, cobain, ayo. Apa? Kopi? Nyobain. Wah, saya dulu. Enak itu? Saya dulu. Ayo, kemudian coba-coba. Au. Loh. Au. Kopi gak ada gula. Sampai nyoba, tuh. Gituin aja. Kasih. Selamat sini. Aja. Ya disiram nih, iya, disiram beres. Nih. Enggak, dia sopan. Ke sini nih. Halo. Dikit. Ya. Bentar. Nyobain nggak? Nggak berasa nggak saya mengepi. Nyobain nggak? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Pengen nggak? Apa? Nggak pengen. Nggak apa-apa. Nggak mau kali bekasi cepot ya. Nggak apa-apa. Nggak mau. Ya udah. Udah Mang Sasi pokoknya nanti saya beresin nih. Kalau gitu saya ajarin gimana caranya. Nah, biar masih Destan. Biar nggak celamitan matanya. Hebat, terima kasih ya. Udah, pokoknya ntar beres lah. Oke. Destan ya, tahu. Jadi saya tenang puasanya. Nah, gitu. Nggak ada gangguan. Biar afdol gitu. Iya, tolonglah ya. Iya. Ya. Terima kasih. Lebay. Lebay. Ya. Wih. Sophie. Aku habis belanja. Ngajak Mas Aswi jadi batal tuh.
puasanya? Lihat-lihatin apa, aku sih? Bawa apa mana oleh-oleh buat Angga? Iya, ada aku. Nih, ada nih buat aku kan. Aduh, makasih ya. Iya. Apaan itu tahu emang? Aku juga ada buat Grandpa Indro nih. Cocok banget buat Grandpa Indro loh. Iya, aduh senengnya aku diinget. Ala cantok udah tahu rambutnya enggak ada. Aku juga ada buat Kang Sule nih. Oh iya dong, masa enggak dikasih. Cocok banget buat Kang Sule, pasti Kang Sule suka deh. Iya. Enggak dikasih oleh-oleh dulu. Nih, nanti dulu. Nah, masih suka kan? Biar Kang Sule itu semakin sadar. Ya kan? Disuruh ngaca gue. Enggak ada oleh-oleh yang lain. Adanya itu. Disuruh ngaca mah enggak apa-apa, enggak nyakitin. Hah? Om Indro, kalau dikasih dipakai dong. Nanti mubazir kalau enggak dipakai. Panas. Iya. Udah. Jahat banget, masa enggak dipakai sih, dipakai dong. Oma enggak perlu, Oma. Nih buat nyatok kacanya nanti enggak kelihatan. Kasih saya mah baik noh bulan puasa. Emangnya kalau Nabila sendiri beli apa? Aku sih beli koleksi aku pribadi nih. Ih, geli. Aku suka koleksi ini, jadi aku beliin lagi. Nih cewek gesrek lagi. Aku suka banget ini. Biasanya aku gunain ini buat makan. Ih, haruka geli. Makan pakai ginian. Haruka. Main di belakang nih sama dia nih. Berdua-dua. Yeah. Coba. Masa beginian sih, buat apaan sih? Buat makan. Ngobrol, buat ngobrol. Makan. Nunduk. Nah, gitu ayo. Aduh. Nah, ngobrol tuh. Dah, ngobrol sana. Biar enggak gangguin lo, we. Lele. Cepat kabur. Cepat ajak main pot. Aduh. Cepat kabur. Ini bayang apaan ini? Pot harus kuat kalau di sini mah, pot. Hah? Harus kuat, emang ponakan saya memang begitu kelakuannya. Haruka. Udah, Haruka. Masuk jangan, kamar. Jangan diganggu. Udah ya, aku mau pulang. Yaudah, gini, kamar lo aja. Yaudah, istirahat. Istirahat. Oke, Desta. Sekarang saatnya, nih, kita main dulu nih ya. Quiz Twitter ya. Ya, quiz Twitter. Cepat, bantuin lo, cepat lo. Ya, kita ingatkan kuis Twitter ini akan ada dua pemenang masing-masing mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak, ya. Nah, cepot yang baca ini, ya. Bacain, pot. Bisa baca nggak, pot? Bisa baca nggak? Nih. Tuh. Nggak bisa. Oh. Ya, harus begini berarti. Ya, bacanya begini. Sama cepotnya. Mengisi titik-titik. Kuisnya itu mengisi titik-titik. Ya. Dan pertanyaannya. Nih. Nih. Ada di sini juga nih, ada nih. Oh, ada di situ. Ini ada. Ngapain gue kesana-sana? Ini ada. Oh iya, maaf. Ya. Udah begini-begini. Bacain, pot. Bacain. Ya, pertanyaannya Sule titik-titik saat Haruka masuk ke dalam kulkas. Nah, ngapain ya tuh? Contoh, pot. Contoh, contoh. Sule main becek-becekan saat Haruka masuk ke dalam kulkas. Nah, ya, itu contohnya ya. Kirim kemana tuh? Kirimnya kemana, pot? Tuh Des, satu apa Des? Dengan Des. Iya, cepot dong. Cepot aja bacain. Cepot. Bacain aja jadi. Cepot aja tadi kan bacain. Cepot. Dengan hashtag. Dengan hashtag. Ini sahur, Nek. Nah, terus. Kirim ke Twitter kita @ini_talkshow. Wih, nah, pinter. Nah, itu hebat. Pinter. Oke, nanti juga ada kuis interaktif di nomor telepon Jabotabek 7918-6364 dan luar Jabotabek 021-791-86362. Ini udah ada di sini, capek-capek gue nyebutin. Ada 1 juta rupiah. Ada 1 juta rupiah ya. Oke. Pak, udah sahur belum? Belum, mau sahur dulu ya. Sahur dulu, no, ada pepes keong. Oke. Mas Indro. Yuk. Sahur dulu ya. Mangga. Pamit, oke. Okay. Aduh. Pot, tar dulu. Apa? Cicadas Kiara Condong. Apa artinya? Cas dulu dong. Oh iya, aduh. Sini, Kak. Ayo. Sini gua ada perlu, malu. Apa? Di sini aja. Nah, itu.